saya sampaikan bahwa kita akan menindak dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan sampai dengan pemecatan ataupun PTDH. Itu kalau memang dari Polda Klian. Udah lah, jangan lagi ya bang. Iya. Eh bang, bang, nggak bisa gitu bang, kuncinya bang. Aku nggak perlu patatan ini. Kutandai Klian. Minta kuncinya. Ini udah, mak. Udah mak. Woi, copet. Udah sama. Untuk pelanggaran kode etik profesi, karena mereka tiga orang ini adalah anggota Polri, juga sedang berjalan, dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita akan menindak dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan sampai dengan pemecatan ataupun PTDH. Dan lagi nanti akan berjalan sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Dan saya janjikan akan kita tindak dengan tegas. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan di sini, kasus ini juga menjadi perhatian dari Bapak Kapolda Sumatera Utara. Beliau sudah mengarahkan kami untuk tidak ada toleransi dalam penegakan hukum kasus ini dan dilakukan secara profesional dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan perlu saya tambahkan juga di sini bahwa kami dan para penyidik dari Satreskrim Polrestabes Medan juga dengan Sipropam Polrestabes Medan, kita akan terus mendalami permasalahan ini, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, dan kami akan mengungkap